Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel, guys. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini aku akan sharing lagi, guys, ya. Kali ini tentang usaha cateringan, ya. Ini kebetulan alhamdulillah satu hari ini full, ya. Cuma tadi pagi aku gak sempat videoin karena waktunya itu mendadak dan jam 6 pagi harus sudah diambil. Bayangkan, jadi gak sempat video, guys. Dan kali ini aku akan sharing buat kalian yang barangkali juga punya usaha cateringan atau belum punya usaha cateringan tapi ada pesanan nasi. Ini sangat cocok buat kalian karena di sini aku hanya budget 10.000 saja, guys, ya. Kira-kira apa saja menunya, guys? Yuk ikuti terus videonya. Nah, jadi ini, ya teman-teman, ini untuk yang sekarang 30 jumlahnya dan harganya hanya 10.000-an, guys. Ini si Mommy lagi sendirian dan ada yang bantu di sana, guys, di dalam. Nah, kira-kira apa saja kita review, guys. Dan ini menunya hanya ada berapa macam, sayang? 1, 2, 3, 4. Hanya ada 3, 4 macam. 4, ah? 1, 2, 3, 4 sama sambel, ya. Nah, ini teman-teman, istri ini masak. Ini mie apa, sayang, digunakan? Mie kuning, ya. Mie kuning ambil berapa, Mami? 6. 6 ini cukup untuk 30 porsi, ya, guys. 6 itu harganya berapa, sayang? 4.000. 6 itu 4.000, ya. Ini mie nya tok, guys. Nah, terus untuk ayam ini per kilonya tadi berapa? 22. 32, ya, teman-teman. Ini ayamnya 32. Terus ini ada tempe apa, sayang, namanya? Tempe menduan. Ini berarti kasih tepung, ya, tempenya, ya. Jadi nggak digoreng langsung, ada tepungnya. Jadi kelihatannya itu mewah, guys, ya. Seperti teman-teman lihat, enggak kelihatan. Nah, ini, ya. Seperti teman-teman lihat, ini ada variasinya. Jadi lebih terlihat kesannya tuh mewah, guys, ya, meskipun hanya 10.000. Nah, terus tambahan ini ada sambal. Ini sambalnya. Sambalnya ini sambal apa namanya nih, Mami? Sambal rahasia. Sambal rahasia, guys, ya. Intinya sambal ini sesuai selera teman-teman karena si maminya gak mau ngasih tahu, guys. Intinya sambal, ya, menurut teman-teman enak itu sambal apa silakan teman-teman buat. Intinya ada penambahan sambal. Dan ini harganya 10.000, guys, ya. Harganya 10.000 per kotak nasi. Dan nasinya segini, guys. Nanti, ya, lumayan banyak. Jadi segini sudah sangat pantas sekali dengan harga 10.000, teman-teman. Terus untuk styrofoamnya ini harganya 400 perak, ya. Jadi tadi itu insya Allah butuh 30, tinggal ngalikan, ya. Kalau yang pagi, yang awal, karena ini sudah sesi kedua, teman-teman, ini dibuat acara kampus, ya. Jadi ini sisanya tinggal 30, ya. Tadi sudah. Nah, sekarang tinggal nyelesain yang ini, guys. Sisa satu, apanya, Mami? Hah? Berarti ini waste pas ini. Sudah semua. Sip. Saya kirain ayamnya yang lebih sampai seneng duluan. Soalnya itu kesukaan, ya, teman-teman. Ayam suwir, ya. Pakai ayam suwir tipsnya. Dan insya Allah tadi itu modelnya berapa ini, sayang? 250. Ya, 200. Itu totalnya 50 nasi, ya, 50 kotak, ya. Ya, itu totalnya 50 kotak. Modalnya segitu, guys, ya, 250. Jadi hasil itu 50%, guys. Lumayan, ya, teman-teman, hanya budget 10.000. Dan ini pun sudah terlihat mewah, guys, ya. Jadi bisa teman-teman ikuti, ya, buat kalian yang barangkali ada pesanan cateringan meskipun nggak punya usaha khusus, ya, tapi ini bisa teman-teman ikuti dan hanya budget 10.000 per kotak nasi, guys, ya. Oh, ya,
Sekalian ya, buat kalian yang belum punya usaha untuk cateringan ini bisa tambahin ini ya, bisa tambahin identitas guys. Kalau di sini kan karena memang ini namanya Jajang Caruk ya, nggak kelihatan. Nah, Jajang Caruk itu ya teman-teman. Dan ini hanya kertas biasa, bisa di print sendiri ya, HVS. Nah, terus di belakangnya tinggal kasih apa, solasi bolak-balik ya, atau double tip. Nah itu ya, itu bisa teman-teman gunakan sebagai bahan promosi nantinya guys, untuk yang awal ya, belum punya relasi banyak. Ini bisa teman-teman ikuti, jangan sampai dilupakan. Ini sangat murah teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ngeprint di percetakan hanya 1000 saja sudah dapat banyak ya, tergantung ukurannya sih ya. Anggaplah 2000 untuk total 50 kotak nasi, itu sudah cukup, lebih dari cukup guys. Oke, jadi itu teman-teman untuk menunya. Semoga dengan video ini sedikit memberikan manfaat buat teman-teman yang lagi bingung cari referensi menu yang hanya budget 10.000. Oke, sampai jumpa, bye-bye.